Wahai Pak Jokowi, KPK endus ekspor ilegal berjuta-juta ton ke Cina, siapa pelakunya? Komisi Pemberantasan Korupsi membeberkan adanya dugaan kasus ekspor ilegal biji nikel Indonesia ke China sejak 2021 lalu. Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 5 juta ton biji nikel diduga telah diselundupkan ke negeri tirai bambu sejak 2021 hingga 2022. Karena mesti membaca dimensi sejarah di tahun 65 di mana poros Beijing, Jakarta, Pyongyang itu dianggap intervensi yang besar-besaran Cina terhadap Indonesia. Dan semua memori kolektif itu masih ada sekarang tuh. Dengan terhubung secara emosional karena menganggap Cina mengambil jatah dari bahkan pekerja bawahan di pusat-pusat pertambangan di Sulawesi terutama dan Halmahera. Tuh. Jadi tetap ada persepsi bahwa Cina sedang ekspansi ekonomi. Pada 1 Januari 2020, kita telah memulai pelarangan ekspor biji nikel. Hasilnya, nilai ekspor nikel semula hanya 17 triliun rupiah atau 1,1 miliar US dollar di akhir tahun 2014 melonjak meningkat menjadi 326 triliun rupiah atau 20,9 miliar US dollar pada tahun 2021. Dan bukan hanya itu, Jokowi pun melawan dengan melarang penjualan biji nikel ke Eropa sebagai bentuk perlawanan terbaru mulai Januari tahun depan. Ini sudah dimulai, nikel dimulai industrialisasi, sehingga kita stop yang namanya ekspor bahan mentah nikel. Gerakan Jokowi ini membuat Eropa khawatir. Gimana enggak? Selama ini industri baja Eropa tergantung biji nikel yang terbesar dipasok oleh Indonesia. Kalau Indonesia melarang ekspor biji nikelnya ke Eropa, hancurlah pabrik-pabrik baja di Eropa. Bisa bangkrut mereka. Walaupun kita tahu Cina sekarang mengalami kesulitan ekonomi itu, karena harus bersiap-siap menjadi proksinya Rusia di Eropa dalam persaingan dengan Ukraina dan NATO. Tetapi kita mesti lihat bahwa keinginan Cina untuk menganeksasi Taiwan itu tetap berjalan. Karena dalil teritorial dan dalil yang sama mau dipaksakan ke Cina Selatan. Tuh. Dan kita selalu tahu bahwa kalau satu negara besar mengincar wilayah yang lebih luas dan Cina Selatan, Laut Cina Selatan misalnya, tentu dia tahu bahwa di dalam wilayah itu ada sumber daya ekonomi itu. Komisi Pemberantasan Korupsi mengendus adanya dugaan ekspor atau pengiriman 5 juta ton ore nikel ilegal ke Cina. Dugaan ekspor 5 juta ton ore nikel ke Tiongkok tersebut berlangsung selama lebih dari 2 tahun. Dari Januari 2020 sampai dengan Juni 2022, kata Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 KPK Dian Patria saat dikonfirmasi Jumat 23 Juni. Berdasarkan hasil penelusuran KPK, ekspor bahan baku tambang ilegal tersebut tercatat dalam situs resmi Otoritas Penanganan Bea dan Cukai Cina. Kondisi itu terlihat dari kode sandi Indonesia yang tercatat di situs resmi Bea Cukai Cina, partner atau negara asal 112, ucap Dian. Adapun ore nikel yang diekspor secara ilegal ke Cina tersebut diduga berasal dari tambang yang berada di Sulawesi dan Maluku Utara, di mana dua daerah tersebut merupakan penghasil tambang terbesar di Indonesia. KPK mengendus adanya pengiriman dugaan ekspor atau pengiriman 5 juta ton ore nikel ilegal ke Cina. Ekspor bahan baku tambang tersebut diketahui melanggar perintah Presiden Jokowi. Sebab sebelumnya Jokowi telah melarang ekspor nikel sejak 1 Januari 2020. Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019.